What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Rocky Padilla. Dan sebelum memulai video kali ini, gue ingin say thank you dulu untuk Motion Sport Indonesia yang sudah mengirimkan gue jersey tim nasional 3x3. Jadi thank you buat Motion Sport. Jangan lupa untuk follow Instagram mereka at Motion Sport Indonesia. Dan nanti akan ada giveaway juga nih dari Motion Sport, jersey tim nasional 3x3 dan juga celananya. Jadi tungguin aja terus di channel YouTube gue. Kalau gitu guys, hari ini gue ada video dari Vincent Kosasi. Thank you Vincent udah ngirimin gue videonya. Jadi dia kemarin kayak tanding di kampusnya dia dan dia melakukan 2 monster slam. Kalau gitu guys, kita lihat dulu yuk slam dunk dari Vincent Kosasi. Itulah aksi slam dunk dari Vincent Kosasi, keren banget. Yang satu tuh in your face banget slam dunknya. Semoga Vincent tahun depan di IBL akan sering-sering melakukan ini, karena kita butuh banget highlight-highlight keren seperti ini. And banyak banget yang nanyain gue kenapa Vincent mainnya 3x3 di Asian Games, kenapa nggak di 5-on-5. Vincent sih waktu itu dijelasin sedikit ke gue. Sepengertian gue adalah Vincent itu harus menyelesaikan skripsinya tahun ini, jadi biar nggak ketunda lagi lulusnya. Sehingga dia harus stay di China lumayan lama kayak yang sekarang ini. Kemarin kan dia sempat balik ikut playoff, terus ikut seleksi 3x3 juga dan latihan bareng. So, yang bisa memberikan fleksibilitas itu kayak tim 3x3. Sedangkan kalau 5-on-5, dia harus commit banget. Seperti sekarang dia, kalau mau ikut 5-on-5, harusnya dia ikut latihan training camp di Amerika. Sedangkan skripsinya dia belum selesai. Jadi, setahu gue sih itu alasannya, tapi kalau gue salah bisa langsung tanya ke Vincent nanti. Selanjutnya ada pemain high school Indonesia itu Daryl Sebastian yang terpilih menjadi satu-satunya wakil Indonesia di NBA Basketball Without Borders di India. Jadi kemarin Daryl sempat cerita sama gue, dia dilatih dengan oleh beberapa pemain NBA seperti Kelly Olynyk, Corey Brewer, dan juga jagoan gue nih dari Brooklyn Nets yaitu Caris LeVert. Jadi Daryl main beruntung banget bisa mendapatkan kesempatan itu, dan semoga kesempatan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Daryl dan bisa membawa ilmu baru ke Indonesia. Dan yang pasti kemarin Daryl cerita sama gue, pemainnya jago-jago semua ikut camp dan lompatannya tinggi-tinggi banget, apalagi dari Australia kata dia. Jadi semoga Daryl menambahkan ilmu basketnya kemarin di sana dan tetap rajin latihan, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir gue ingin share aja ada berita yang membuat gue lumayan happy selama gue bikin YouTube channel ini. Jadi kalau ada yang ingat gue waktu itu bikin Next in Line, ada pemain dari Semarang namanya Umar. Nah Umar ini katanya sejak masuk ke Next in Line gue di YouTube, itu ada beberapa sekolah yang menghubungi dia dan mencoba untuk merekrut dia. Dan kemarin gue ketemu dia di Pacific Place di Hoop Station. Nyokapnya cerita kalau ada sekolah Karisma Bangsa juga yang sangat terkenal dengan program basketnya itu merekrut dia juga untuk masuk ke tim basketnya. Jadi gue seneng banget sih kayak YouTube gue bisa dimanfaatkan oleh pelatih basket untuk mencari talenta baru dan juga untuk rekrut pemain. Jadi gila, waktu itu gue perasaan gue sih seneng banget waktu ceritain sama nyokapnya tentang hal itu. Dan gue seneng aja sih YouTube gue digunakan dengan baik juga oleh orang-orang basket. So ya itu aja mau gue cerita. Congratulations untuk Umar dan good luck juga di Karisma Bangsa Umar. Semoga terus berkembang juga jadi pemain basket. And itu aja sih hari ini guys yang gue ingin share ke kalian. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, jangan lupa untuk subscribe. I'll see you guys next video. Peace.